Assalamualaikum. Kembali lagi di Loop Aquascape. Video sebelumnya kita membahas bagaimana cara membuka cover atau tube-nya ya. Membuka tube T5 LED. Dan supaya cahayanya lebih fokus ke aquascape, tidak menyebar kemana-mana. Dan video selanjutnya yang kalian mau tonton ini kelanjutan dari video kemarin dan cara memasangnya. Ikutin terus Loop Aquascape. Nah, teman-teman, setelah saya copot tubenya semua, saya memakai lampu LED T5 4 buah ya. Dan saya copot tubenya semua. Dan kombinasi warna cahaya dari yang saya gunakan yaitu Cool Daylight 3 buah dan 1 buah warna kuning. Dan ini bintang tamunya ya, bintang tamu dari pembuatan DIY LED T5 buat aquascape. Nah, ini bekas lemari portable ya teman-teman, bekas lemari portable. Kalaupun beli, saya tidak tahu ada atau tidak di toko bangunan. Bekas lemari portable, jadi udah ada dudukannya, udah ada soket, jadi tinggal merakit dan memotongnya sesuai dengan ukuran akuarium atau aquascape kita teman-teman. Dan itu ukuran diameternya. Dan ini ukuran diameter dari soketnya ya teman-teman. Oke, inilah tahap pemasangannya. Nah, kayu yang sudah saya potong di video sebelumnya tinggal saya tempelkan menggunakan tem gear. Untuk dudukan klip ya, klip untuk menahan lampu LED T5. Biasanya kalau kita beli T5 itu sudah bus kabel sama dudukannya, kita tinggal dibaut. Dan ini soket untuk cover LED T5 ya. Biasanya kalau kita beli T5 sudah berikut ada soket, kita tinggal memasang di media ya, yang bisa tentunya bisa dibaut.
dan selesai, usahakan kita lem ya, agar supaya lebih kuat untuk dudukan cover T5 nya nanti. Kenapa? Kalau tidak kuat, takutnya T5 jatuh menyebut air. Dan sekarang kita tinggal menempelkan lampu bisa, kita bisa menggunakan obeng atau test pen yang ujungnya lancip ya. Jadi tidak harus searah. Kalian bisa menyambungkan yang kiri sama yang kiri dan yang kanan sama yang kanan. Yang penting rapi ya teman-teman. Coba ya teman-teman, mudah-mudahan langsung jreng terang benderang. Yuk kita coba. Satu, dua, tiga. Nah, nyala lagi. Sangat terang ya teman-teman. Akhirnya setelah lika-liku ya, lika-liku pembuatan T5 untuk aquascape ya, T5 lens untuk aquascape akhirnya berhasil, dan sekarang tinggal mengaplikasikannya ke aquascape kesayangan kita teman-teman. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Loop Aquascape dan rekomendasiin ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan Loop Aquascape tetap semangat membuat
tutorial-tutorial, terutama yang berbau DIY ya, karena sesuka hatimu itu sangat menyenangkan. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.